Ke Lembang belum pernah sih, paling kalau ke Bandung mainnya ke Factory Outlet, tempat nongkrong. Aduh, kamu nih Jakarta banget deh. Tapi di Lembang tuh menarik loh, karena di sana banyak kedai-kedai yang menjual susu sapi segar. Kan suasananya kan sejuk, jadi sambil menikmati suasananya. Menghangatkan diri ya. Kalau saya sebenarnya kepin ke Bandung penasaran sama Taman Jomblo. Oh, satu taman yang baru yang dibangun sama Pak Wali Kota. Iya, betul. Penasaran aja. Emang kamu masih jomblo? Enggak sih. Kamu juga enggak kan? Enggak, tapi kita gini aja, kita di Bandung, masih ngomongin di Bandung ya. Karena ada tempat lain di Bandung yang menarik. Kebun binatang juga masih menjadi primadona wisata masyarakat. Betul, tempat wisata ini tidak hanya menyediakan ribuan tiket, tetapi juga fasilitas bagi anak-anak. Kota Bandung memang selalu menjadi tujuan wisata bagi para pelancong dari berbagai kota, baik itu wisata fashion, kuliner, dan wisata alam. Dan salah satunya adalah Kebun Binatang Bandung yang selalu ramai dikunjungi setiap libur Lebaran. Sejak berdiri tahun 1933, tempat wisata ini masih menjadi wisata favorit bagi warga dalam dan luar kota Bandung. Terbukti di hari pertama Idul Fitri, kebun binatang yang berada di kawasan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat, ramai dikunjungi. Untuk mengantisipasi banyaknya pengunjung, pihak pengelola kebun binatang menyediakan sekitar 130.000 tiket. Harga tiket pun terjangkau, Rp20.000 per orang. Jumlah pengunjung mencapai 10 ribuan di hari pertama. Angka ini dipastikan terus meningkat di hari berikutnya. Sejumlah fasilitas diperbaiki agar pengunjung, khususnya anak-anak, merasa lebih nyaman. Nah, waktu itu kita manfaatkan untuk memperbaiki arena-arena permainan, antara lain adalah sepeda bose, di tempat perahu juga ada di sana. Itu semuanya 13 jenis sepeda bose itu hampir baru. Ada, kalau dulu jenisnya angsa, sekarang ada lumba-lumba dan bentuk-bentuk satwa lain. Tidak hanya satwa asli Indonesia, sejumlah satwa dari mancanegara seperti ikan arapaima asal Amazon, Amerika Selatan menarik perhatian masyarakat. Jadi ikan arapaima ini memang sudah ada di kebun binatang sejak 4 tahun yang lalu. Cuman dulu ukurannya memang sangat kecil, sekitar 40 cm, dan sekarang sudah sekitar 180 cm. Jadi karena ukurannya yang cukup besar, pihak kebun binatang menyediakan akuarium yang cukup besar juga untuk ikan ini. Pengunjung yang didominasi keluarga merasa terhibur dengan ratusan satwa koleksi kebun binatang ini. Beli kebun binatang buat ini aja, seru-seru aja buat anak gitu. Seneng kan anak-anak senang binatang gitu, jadi pilih sini aja. Kebetulan juga dekat dari rumah gitu. Tidak hanya wisata rekreasi, berkunjung ke kebun binatang juga merupakan wisata edukasi agar anak-anak mengenal dan menyayangi satwa. Tita Hayati, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.